lihat kamar aku. Iya, ini dia sampai ketok kamar pintu, aku. Semuanya harus diobrak-abrik. Ma, boleh, Ma? Iya, kamar aku apa kamar Atala dulu? Ma, kamar kita, Ma. Aduh. Sebentar, Ma. Sebelum sana. Ini tuh pakai kardinya enak deh. Kok ditambahin iya, lagi ya, Ma? Soalnya kan aku kan 51 tahun, enggak boleh jatuh. Jadi semua harus aman, pakai rubber. Ini dan enak banget loh. Iya. Pas naik tuh empuk. Empuk ya. Dan stepnya kecil-kecil kan. Ini maaf, ini siapa? Ini Feral Atala waktu kecil. Lagi aku kecil. Paling suka nih foto ini, unyu-unyu banget. Ini kayak Fania ya. Iya benar. Iya, nah, ini kamarnya. Kamar Feral dulu, Ma. Feral. Oh, ini kamar Feral aslinya, tapi ini diambil Atala. Karena kan kata Atala, kakak gak pernah kesini, ini kamarku aja. Wow. Ini, nah kayak ini, di hotel. Ini ada ininya, terasnya, bisa lihat ke depan. Ma, tapi konsepnya kayak hotel ya, Ma? Oh iya. Masuk jeng gitu loh. Nah, ini kan dia kan suka sama temen-temennya nih, Atala. Tuh, ada jadi balkon. Menatap ke luar rumah. Aku kalau jadi si Atala, kalau nggak boleh pulang, gue bisa lompat. Naik ya, langsung ke situ. Lu ini ya, maling, jiwa maling lu tinggi ya? Bukan, emang gue suka yang adrenalin. Ini kamarnya? Iya, ini kamarnya. Satu, kita akan masuk ke area pribadinya Fena. Ini pintu jadi rusak. Kenapa? Dijebol berantem, sama... Berantem. Buka, dijebol sama adikku. Vicky Prasetyo. Bukan. Beda konsepnya, beda. Dijebol sama adikku, disangka aku di KDRT di dalam. Padahal di Kediri. Jadi dia jebol nih. Jadi pintu bukan pintu aslinya. Oh, ketika ada kabar KDRT. Iya, dia sangka. Khawatir dia datang sini. Datang ke sini gak pakai nanya sama mbakku. Dipikir aku di dalam. Dia tendang nih adikku. Bolong sini. Dia terbalik. Lagi jadi saya. Begini. Ya udahlah, jadi ada cerita. Nah ini. Lebih gede. Ma, TV-nya ada dua, Ma. Ini tontonan aku karena kan hidup sendiri ya. Jadi ini CCTV. CCTV. Memantau ada pergerakan. Ada yang nggak beres kan gara-gara. Ada yang nggak beres. Tuh dilurusin lagi. Dilurusin lulus. Bener-bener. Nah, tapi mah biasanya kalau masuk kamar itu biasa ada karpet. Kenapa mama nggak pakai karpet? Kan udah ini. Ini udah bagus. Ini juga sumber debu juga itu. Kalau karpet hanya ada di musola. Oh. Ada timbangan badan. Berani nggak kita nimbang badan? Nah, aduh aku nggak berani deh. Berani, aku lagi gendut. Aku lagi berani gendut. Rapi Ahmad. Aku cantik nggak? Cantik banget. Aku dansa sama mama. Mama suruh timbang. Ah, untuk rusak, untuk mama, rusak. Mama usia berapa sih, Ma? Tahun depan 70. Ya Allah, lihat iya. 70 loh, Ma bener. Arisannya 20. Sumpah? Jadi kalau mau ketemu anak susah, mesti appointment. 70, Ma? Tapi mama nggak, ya Allah beneran. Nggak kelihatan. Olahraganya apa? Dansa. Renang, berenang. Dansa. Arisan. Ketemu dengan jalan-jalan. Jadi 20 kali arisan dalam sebulan, hampir tiap hari dong. Bajunya tuh pakai baju-baju apa aja kalau arisan. Ma, maaf ya, Ma. Aku ini rasa... Ini baju aku. Enggak, ini bukan. Baju Ini bajunya Mame. Oh, atau jangan-jangan baju yang Irfan ya? Iya, tapi aku lebih panjang dikit gitu deh. Tapi kenapa ngomong tiga-tiga bulu-bulu kok sama dia? Ini kan bahla. Ini disimpan kalau lagi keluar negeri aja. Tuh. Ya ampun. Mama memang kalau di Eropa kan gini menggayanya dong. Norak lu. Lu gak pernah lu ke Eropa. Iya ya kok gue kerja mulu ya. Mama juga suka make. Ingat lo. Suka make tapi mama gede. Oh gede. Ini kecilnya. Ma, aku baca ini, Ma. Apa itu? Sukses lewat jalur langit. Ah, iya itu panduan. Puasa Senin Kamis, baca Al-Waqiah, baca Al-Mulk. Iya, Al-Waqiah. Al-Mulk. Baca dua ayat terakhir di Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Baca Al-Fatihah. Ini banyak loh. Ini hebat, Mama mengamalkan ini, Ma. Insya Allah. Aku juga. Dimulai dari tahajud. Tahajud dulu, salat fajar. Sholat tepat waktu. Iya biar aku bisa mengamalkan ini. Lu lebay banget sumpah. Lu mulai kayak pikir. Ma. Mama. Baju mama yang Putri Indonesia itu yang mana, Ma? Oh iya mamanya. Mamanya kan Putri Indonesia. Tahu gak apa, Ma? Mama ini emang orang keberat. Ini mau dipakai gak sih? Sumpah banget. Ini
yang masih bisa aku pakai ya. Macan loh. Macan loh Ma ini. Iya. Nah, ini masih bisa muat. Masih muat. Kan terakhir aku pakai waktu insert fashion. Tuh itu ya. Oh, iya. Tuh. Ini dari aku Putri Indonesia nih sampai sekarang. Ma, maaf, Ma. Ini bajunya. Ini bajunya. Kok sama tingginya sih? Ini kalau koleksi jaket, kalau baju-baju di mana? Nah, ini yang buatan Mama masih ada nih. Buatan Mama. Iya. Mama ngejahit. Oh, udah lama dari Mama dari aku. Mama saya kecil. Mama yang bikinin baju-baju. Iya, iya. Oh my god. Iya. Tunggu ya, mana ya? Eh, Mama energik. Mama energik terus loh, Ma. Iya. Nih, ini waktu aku DPR RI itu selalu kalau ada acara apa, nah itu selalu Mama buatin kebaya nih. Sebenernya ngedesain aja? Ngedesain. Enggak, ngedesain. Dan yang jahit juga? Oh ada yang jahit. Oh ngedesainnya. Yang desain terus yang ini polanya Mama. Nah, wow. Keren loh, Ma. Mama tuh fabulous. Tapi semuanya masih dikepake nih, Ma. Nah kalau ini udah baju-baju aku setelah berhijab ya. Jadi baju yang kecil-kecil sasa seksi itu udah, iya, kemana udah gak ada. Ada gak yang udah gak ada lagi gak yang dilongsorin lagi gak ada? Ada lungsur. Sih. Lungsur. Lungsurin ya. Ini buat kamu. Cukup nih. Tuh kalau pakai Fena salsa cukup. Ini buat buat kamu aja nih. Iya. Ape? Tiba-tiba punya Mama ini. Awas dari. Bekas ini. Bukan, ada dari temanku partai lain tuh. Itu buat zikir loh Fena. Iya. Ma, tas di mana ya, Ma? Ada tas mewahnya loh. Tuh. Celin. Selain. Gipensi. Iya kan? Ada kremes. Lupitak. Ada teddy bear. Ada tasnya. Wah, ini susah dibuka ini. Iya, karena ini salah nih. Ini kemarin kontraktornya kegedean bikin island-nya. Mestinya dia enggak segede gini. Iya. Tapi ya sudahlah. Tapi karena emang barangnya juga banyak nih. Banyak. Koper berbagai ukuran. Michael Kors. Oh iya. Bukan. Alexander McQueen. Atala tuh sekarang suka banget ngasih aku ini supaya aku nggak pakai wedges, nggak pakai hak lagi. Karena kan ngejar Vania, jadi Atala kadonya pasti sepatu gini. Bentar, nomornya berapa nih? 39. Mau dibeliin? Nggak muat. Tipe apa mah konsepnya ngerampok loh. Gitu. Bagus. Tapi lanjutkan po. Ini Cidor, Dior. Cidol apa? Christian Dior. Iya. Aku tahu nih harganya 48 juta. Lebih. Tapi itu dulu nih peninggalan aku waktu masih salsa, sejak aku di DPR. Iya, maksudnya sejak aku di DPR aku udah gak suka branded lagi. Bener. Aku lebih suka yang Indonesia. Biasa aja. Ini kayak ini Indonesia nih, buatan Indonesia. Oh, bagus juga kan? Bagus loh, Kak. Justru banyak sekali bahan bakunya tuh dari Indonesia. Ini luar nih, ini luar. Bedain nih kulitnya nih. Ini luar, ini Balenciaga kan. Ih, bagusan ini. Kita ada Indonesia. Yang Bali juga bagus. Oh, kan? Ada yang Bali juga. Tuh, jadi kita tuh harus bangga dan juga UMKM. Ini UMKM nih. UMKM. Mas, pilih dong mah harganya mah UMKM-nya berapa duitnya? UMKM bagus kan? Bagus loh, Mah. Kamu mau? Mau. Kamu ambil yang mana? Yang dua-duanya lah, Mah. Ayo kamu aja. Dua-duanya. Eh, tapi dipakai loh, Po. Awas loh kalau dipakai. Saya kalau iya, saya kalau pemberian orang. Jangan. Sirik aja lu pada. Diam, jangan ngelawan. Lagi di itu. Oh, iya. Cepat keluar dari rumah, dari kamar Fanny aja, Mah. Takutnya 5 menit di atas. Gagal, gua. Digendam. Gagal, gua.